Bupati Sorong minta BPKAD bisa cepat merespon usulan kegiatan OPD-OPD terkait kegiatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu diharapkan Bupati Sorong Joni Kamuru pada kegiatan musyawarah rencana pembangunan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKAD Kabupaten Sorong tahun 2022 yang berlangsung 28 Mei lalu di ruang rapat Baperlitbang Pemda Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru menjelaskan kegiatan perekonomian tentu berkaitan erat dengan kegiatan fisik OPD-OPD tertentu, sehingga usulan mereka sangat perlu untuk segera direspon pihak BPKAD. Perekonomian daerah juga berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan fisik yang ada di daerah. Ya, oleh sebab itu para kepala OPD, dan terutama juga kalau ada keuangan di sini, saya berharap terutama dengan kegiatan-kegiatan yang walaupun terbatas yang ada di OPD masing-masing ini yang sudah disampaikan, ya pikir harap untuk dari keuangan dapat merespon. Musrembang RKAD yang bertajuk meningkatkan stabilitas pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat menghadirkan pimpinan-pimpinan OPD Pemda Kabupaten Sorong, petinggi TNI Polri, serta kalangan perguruan tinggi di Kabupaten Sorong. Semi Fenjalang, CWM Channel.